waktu ini, menurut kamu kajiannya kita batalin nggak? Kenapa dibatalin? Kan kamu tahu nih, peserta kajiannya makin dikit. Itu pun kalau dipaksa, paling dateng 5 orang doang. Aku, kamu, Bunga, Ilyas, sama Dika. Ya udah kalau gitu, kita cari peserta tambahan aja. Kita kan udah pernah nyoba, Nis, tapi nggak ada hasilnya kan? Ya udah gini, nanti aku bantuin kamu nyari juga. Jadi aku ngechat teman-teman aku supaya mau ikut. Makasih banyak ya, Nis. Santai aja kali. Lagi pula kan aku juga salah satu anggotanya, jadi ya wajar aja. Oh iya, hari ini kamu dijemput nggak? Enggak sih, aku naik angkot sendiri. Aku anterin ya? Kok mau anterin? Kan aku naik angkot. Aku anterin sampai depan maksudnya, sekalian nunggu temen keluar. Oh, ya udah kalau gitu ayo. Bunga, kamu nyari siapa sih? Oh, nyari Kak Salman. Itu dia, Kak Salman. Oh iya. Udah semua ya, nggak ada yang ketinggalan? Nggak kok ya. Ya udah kalau begitu kita langsung ke rumah Hana ya. Nggak usah ke rumah Hana, Om. Iya ya, Hana mau belajar di rumah kita. Langsung jemput kakak aja. Kakak nggak bisa dijemput, kakak pulang sendiri katanya. Pulang sendiri? Paling sama temannya. Siapa temannya? Siapa lagi? Aku duluan ya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Salman. Waalaikumsalam, Bunga. Lagi nunggu angkot ya, Kak? Pulang bareng yuk? Enggak, lagi nunggu teman keluar kelas. Oh, kok nunggu di sini? Enggak di dalam aja, Kak. Dia habis nganterin nanti sana ke angkot. Sekarang temennya udah keluar. Duluan ya, Bunga. Gimana, Nok? Abang gak ketemu, dan Nok ketemu gak? Enggak, Bang. Aduh, gimana ya? Gak usah dicari. Lah, kok gak usah dicari? Enggak, Bang. Kata Bang Pengki, yang katanya dari Mas Indro, Bagas gak usah dicari, nanti juga pulang sendiri. Oh, begitu? Ya, mendingan sekarang kita pulang ya, Bang. Nenok lapar. Ya udah, tapi Abang mesti ngomong dulu, Mbak Yuni ya. Halo Mas Ojak, piye? Bagasnya udah ketemu apa belum? Belum ketemu Mbak Yuni, saya udah muter-muter kemana-mana. Lah piye toh, kok ya belum ketemu juga? Mas Ojak itu nyarinya kemana? Sampai jam segini kok belum ketemu? Mas Ojak itu nyarinya bener apa enggak toh? Bener Mbak Yuni, saya udah nyari-nyari muter-muter gak ketemu. Tapi kata Mas Indro, katanya gak usah dicari. Ntar juga pulang sendiri. Pulang sendiri piye Thomas? Lah ini buktinya bocahnya juga belum nongol-nongol. Seharusnya Bagas itu udah pulang, udah makan siang. Makan siangnya bareng saya. Lah ini bocahnya dari tadi ndak ketemu-ketemu. Ndak nongol-nongol. Pokoknya saya ndak mau tahu ya Mas, Bagas harus dicariin sampai ketemu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Hana. Pasti lagi mau ngerjain tugas bareng ya? Iya, Bun. Mau ngerjain tugas sama Husna. Oh. Kanisa mana? Tadi Kanisa gak bareng kita, Bun. Loh, kenapa gak bareng? Tadi ayah tanya, katanya gak usah. Mau pulang sendiri. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja ditanyain, udah pulang. Kakak kenapa sih gak bareng ayah? Gak apa-apa, Bun. Nisa pengen naik angkot aja. Ya
Naik angkot apa diantar teman? Naik angkot. Kak, kakak mau pesen makanan apa? Hana juga mau pesen apa? Enggak usah kok, Bun, enggak usah. Enggak usah malu-malu gitu. Kan udah biasa, udah sering kesini. Husna mau donat mie, Bun. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa? Emang kenapa? Masalah? Udah. Itu aja kok ribut. Malu sama Farhana. Ya udah, kalian bersih-bersih dulu. Itu ke kamar, biar Bunda pesenin makanan. Taruhnya ya. Mi, Fadil boleh main gak? Emang PR-nya udah dikerjain? Udah kok, Mi. Baru aja selesai. Ya udah, tapi pulangnya jangan sore-sore ya. Tapi kalau kamu pergi, Umi sendirian lagi dong di rumah. Pak Faiz kan pulangnya sore. Emangnya Kak Hana kemana, Mi? Lagi belajar di rumahnya Husna. Ya udah, Fadil main dulu ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya, pulangnya jangan sore-sore. Ya, Mi. Aku yakin tadi Kanisa dianterin sama Kak Salman. Yakin? Kan Kanisa sendiri yang bilangnya tadi pulang naik angkot. Jangan percaya, Hana. Kanisa kan juga bisa bohong. Ya emang kenapa kalau Kanisa pulang bareng sama Kak Salman? Harusnya kita ketemu di jalan. Terus saya deh yakin deh. Itu mah maunya kamu. Satu. Aku udah capek nih. Sama aku juga, pulang aja yuk. Yuk. Ya, masa udah pada mau pulang aja sih? Aku takut dicariin ibu aku, Al. Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main yuk, aku udah boleh main nih. Telat, udah pada mau pulang. Ya, aku pada pulang sih. Aku kan udah selesai ngerjain PR. Ya, ada.